Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dengan Olga, marketing properti KM Properti. Kembali di sini saya mereview ada satu unit apartemen Gold Hills Terrace dengan luasan 178 kamarnya, 3 kamar tidur. Oke. Nanti kita review bagian dalamnya seperti apa. Unit apartemen ini untuk disewakan. Jadi khusus ya. Khusus buat sewa. Kita lihat dalamnya seperti apa ya. Ini kamarnya, yang saya shoot dari depan itu adalah pintu utamanya. Jadi pintu utamanya dia bukaannya dua ya. Nah ini lantai di dalamnya. Lantai di dalamnya itu sudah menggunakan lantai yang HT apa ya. Nanti ada di speknya ya, maaf ya. Oke. Nah, kita ke ini. Ini kan pintu utama ya, pintu masuknya. Kita ke sisi kiri dulu untuk melihat master bedroomnya ya. Jadi sisi kiri sini ada master bedroom, di sana menuju ke ruang keluarga atau ruang tamu dan ruang makan, meja makan, dan di sisi kiri ini ada kamar satu lagi. Oke, kita ke sini dulu ke sisi kiri. Nah, sisi kiri ini juga ada dua ya. Yang ini yang kanan adalah kamar untuk kamar yang biasa, dan ini untuk masternya. Tapi nanti kita lihat dulu ya satu-satu. Oke, kita lihat ke master bedroomnya. Master bedroomnya ini luas banget ya. Nanti luasannya, maaf, nanti ada di spek saja. Saya lupa ininya. Luasannya untuk kamar utamanya ini ya. Jadi ini sudah komplit. Jadi kita menyewakannya ini khusus sewa. Kembali lagi khusus sewa. Jadi kita menyewakannya itu sudah berikut dengan furnisnya. Jadi sudah lebih aman ya artinya. Tidak perlu disiapkan lagi, semuanya sudah ada semuanya. Saya kasih lihat dari sudut sini supaya terlihat semuanya. Warnanya tuh warna-warna yang ini ya, adem gitu. Oh. Nah, ini sudah include ada wardrobe-nya dan juga ada kamar mandi di dalam yang ada bathtubnya. Nah, ini wardrobe-nya. Ruang wardrobe-nya lumayan juga ya. Lumayan luas. Ceiling topper-nya ini kurang lebih sekitar 2 koma sekian ya. Nanti kita ke kamar mandi. Master bedroom, ada bathtub, klosetnya juga sudah kloset yang ini ya, sudah yang tuh, otomatis. Nanti tinggal di ada cara penggunaannya juga. Untuk harga sewanya kita mulai dari untuk bulanannya ya, ada yang 30 juta per bulan, ada yang 32, ada yang 36, ada yang 38. Jadi kebetulan saya ada 4 unit yang untuk disewakan. Ini cocok banget ini untuk orang-orang sibuk atau expat ya. Karena lokasinya mudah. Maaf, saya lupa matiin lampu. Mudah kita kemana-mana. Nah, kita ke kamar kedua ya. Nah, di kamar kedua itu tidak ada kamar mandinya, tapi kamar mandinya sangat berdekatan ya. Jadi nggak terlalu jauh untuk keluar. Kita ke kamarnya dulu deh. Nah, ini kamarnya. Kamarnya juga lumayan luas ya. Dan ini double bed. Double bednya itu juga lumayan besar ya bednya. Jadi ini kalau untuk satu keluarga yang tinggal di sini cukuplah dengan 3 kamar, 3 plus 1 ya. Untuk maid-nya juga ada di bagian belakang, nanti kita saya kasih lihat juga ya. Kamar yang kedua double bed. Oke, kita ke toiletnya dulu ya. Ini
istri saya untuk showernya. Dan dia sudah full ya, full dengan granitnya. Kamar apa untuk toiletnya berbeda ya dengan yang tadi. Oke, kita menuju ke kamar yang ketiga. Nah, jadi kalau ke sisi kanan itu pintu keluar. Ini sisi kiri, nanti kita ke area ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, kita ke kamar ini satu lagi. Ini kamar yang di sini, single. Tempat tidurnya single, tapi maksudnya maaf, single itu tadi kan double ya. Ini ukurannya lumayan besar ya. Ukuran 160, 180 kurang lebihnya. Sudah siap huni ya untuk disewakan. Jadi yang mencari tempat apartemen Golf, Goody Golf Hills ya. Kita menuju ke ruang tamu, tapi sebelum kita ke ruang tamu, di sini ada kamar mandi satu lagi. Kamar mandi bisa buat buat tamu mungkin ya. Ini adalah ruang tamu. Ruang tamu atau ruang keluarga dan juga nyambung dengan ruang makan ya. Nah, ini luas banget. Luasannya 178, jadi memang dapat semua sesuai kebutuhan lah. Ada ini ya, ada balkon juga ini di sini. Ada balkonnya. Balkonnya kurang lebih hampir 1 meter 90 cm. Oke, kita ke area meja makan. Meja makannya lumayan besar ya, karena memang disesuaikan dengan luasan yang ada. Oh ya, saya kasih lihat itu ya, plafonnya, ceilingnya. Ceiling to floor-nya ini ya, kurang lebih sekitar 2,5 meter. Kita menuju ke dapur. Ini dapurnya juga lumayan luas ya, lumayan besar. Ini benar-benar sudah disiapkan memang buat sewa, jadi penyewa hanya tinggal membawa koper saja. Semua yang dibutuhkan sudah ada, untuk laundry juga sudah ada, untuk mesin cuci maksudnya. Oke, ini adalah area untuk area servis ya, buat cuci dan jemur. Itu mesin cucinya situ. Nah, terus di sini juga ada area untuk buat formatnya ya, saya kasih nyala lampunya. Oke, ini lumayan luas ya kamarnya, kurang lebih sekitar 2x3 meter. Dan kamar mandi di samping langsung. Kamar mandi untuk area servis. Nah, ini ada satu pintu lagi, ini gudang, tapi nggak saya buka. Coba kita buka ya. Ini gudang sih, ya. Lebih ke, nah. Sorry, ini maksudnya akses menuju keluar. Jadi, si untuk si mbaknya itu, kalau mau keluar, si maidnya kalau keluar, jadi bisa lewat sini, nggak harus lewat depan. Oke, okay. Ini ya, tuh. Oke, kita ke depan. Ya, saya kasih lihat sekali lagi ya. Sudah siap huni, siap pakai, siap ditempati.
Jadi hanya tinggal membawa koper saja. Tidak perlu membawa barang-barang, sudah siap semuanya, sudah ready. Oke, itu saja review dari saya untuk unit apartemen ini dengan luasan 178. Untuk informasi mengenai spek, harga, dan survei, nanti bisa menghubungi saya, Olga, Marketing Property, KM Property. Nanti nomornya ada di layar ya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.